dong deh. Macam. Okay. Bila kita buat business insurance. Sama juga dia ada lima. Dia mula-mula dia ada buka apa nama syarikat? Mula-mula. Apa nama company mula-mula? Ha? Lagi apa nama company? Ada enterprise? Okay. Tira Enterprise. Ini baru permulaan. Bila dah habis kat sana besok, baru kita pergi sini. Personal dia dah jadi pelanggan kita. Dengan lu, pelanggan kita dok. Jadi bila dia buka niaga, baru kita borak dengan dia. Baru kita bagi tahu. Tira-tira, Tira buka petrol station for example. Tira buka enterprise. Petrol station ni dengan Tira ni serupa. Nampak tak tanya dia petrol station? Ini semua dia punya pam-pam dia. Nampak? Sama. Sebab kalau kita enterprise, jadi apa-apa kepada Tira, niaga pun akan tutup sekali. Bagus dia apa? Bagus kepada Petronas, dia senang kontrol. Satu orang boleh ada satu dia petrol station. Apa tak bagus ni? Kalau Tira tak ada, maka petrol station tak ada. Apa tak ada lagi? Tak ada belaka. Ikan habis semua. Tak ada. Faham ya? Jadi kita bagi penerangan. Tapi dia dah jadi pelanggan kita, dia dah percaya pada kita mudah. Maka dia tanya, so what shall I do? Mula-mula dekat dengan dia, tudung tidak cukup nak cover satu petrol station. Kena ambil protection payung sok. Kurang-kurang satu jota. Oh, saya beli dah. Itu personal. Jadi meniaga. Sebab kalau jadi apa-apa, ambil masa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dah tahu. Jadi, pendapatan daripada petrosian akan hilang. Tadi melindungi pendapatan individu. Jadi, pendapatan perniagaan. Yang ni ada orang tak belajar. Medical check yang paling penting. Okay. Silakan. Jangan palau dia lagi. Jangan palau. Ya. Siapa dengan Mat? Ni. Kering. Okey. Tokey petrol. Contoh dia kata berdiri yang paling bagus adalah berdiri berkuda-kuda. Apa kuda-kuda Jawa? Ah, ini kita mahu kan. Cepat, 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 kuda-kuda Jawa. Jangan menari. Kau jangan menari. Ha, buatlah. Kuda yang mana, kuda yang mana. Betul lah dia. Kuda-kuda Jawa. Kuda-kuda silat. Ha, buat. Rendah, rendah. Apa muda-muda. Muda-muda rakit. Aku tak buat apa. Aku tak buat apa. Mana kuatnya? Ampun. Yang kata kuat tu mana ada kuat kuda-kuda. Itulah yang paling lemah. Pasang ke kuda? Berdiri paling kuatlah berdiri lurus. Inilah berdiri semayang. Berdiri paling kuat. Ada ke kuda-kuda? Ha. Oh, dia pun tunggu yang kat kaki. Sepak eh. Orang lain bos. Apa Eli lah. Eli lah. Esan pun. Esan. Dia paling berjarak. Hubungan kepada enterprise. Yang pertama. Kemudian dia pergilah pada yang kedua. Dia dah ada ke atas sikit. Sebelum enterprise, dia ada, dia panggil partnership. Partnership. Ini bentuk-bentuk peniaga. Kita ada partnership. Ada baru ni kita panggil apa? Partnership LLP. Limited Liability Partnership. Sebenarnya ini adalah Unlimited Liability. Maknanya, kalau syarikat Petronas ni berhutang, maka dia boleh pergi ke rumah awak, lazenza awak tu boleh kena jual. Lazenza apa bos? Cari pop lah. Sejenis binatang. Binatang tu makan. Hutang syarikat akan tidur sampai ke rumah. Betul. Sebab tu kena ada perlindungan. Ya? Okey. Bila kita buat partnership, selalunya dia akan ada partnership agreement. Tapi ni saya tak nak fikir banyak-banyak kan, korang pening kan. Bila pening korang tak meka. Tak pening pun tak meka.
tak benih pun tak berlega. Bagi benih lagi tak berlega. Susah betul lah kalau aku tak kalah dengan dia. Ya? Tapi saya kena bagi ilmu supaya dia dapat gambaran keseluruhan. Dia bagi tahu terutama lawyer. Saya juga lawyer. Do you have a partnership agreement? Oh yes, definitely. We are the lawyer. She's lawyer. Same. Saya tambah satu lagi perkataan. Sebab tu kena belajar. Apa saya tanya? Is your partnership agreement funded? Satu perkataan. Is your funded. Partnership agreement is funded? What do you mean? What do you mean? Okay. Katakanlah you berdua dengan dia buat legal firm. Mula RM100,000 setiap seorang. Kemudian meniaga baju, dia jadi RM1 juta. Maknanya, kalau something happen kepada A, dia meninggal, partner boleh beli dia punya saham 1 million, bagi kepada dia punya waris. You bayar waris saya RM1 juta, you buy my share, yeah, baru you boleh continue the company. Okay? Boleh you boleh continue the company. Jadi, soalan dia, is the partnership agreement funded? Ada duit tak? Perjanjian ada. Okay, verbal. Kalau you kena beli, I punya saham lah. Tapi duit tak ada. Semua duit duduk dalam kedai, dalam syarikat, dalam office, all in bricks and mortar. Semua dalam batu bata dan juga simen-simen dalam bangunan tu. Siapa nak beli? Ada orang nak beli simen ni? Aku pecah-pecah-pecah simen ni. Beli. Batu bata dia tu jual balik. Ada harga? Cair. So, itu you kena ada 1 million covered for the first partner and 2 million covered for the second partner. Satu perkataan dia, is your partnership agreement funded? Ini satu semester saya kalau nak ajar ni. Sebab tu kita nak bagi pening. Cuma saya bagi rengkas, dia punya intipati. Kena yang ketiga yang very popular, kita ada sendirian berhak. Yang ini paling banyak kita boleh guna. Tapi ini yang paling complicated sebenarnya. Paling complicated. Yang ini senangnya, direct. Yang ini ada 6 director. Entah, macam mana nak buat. Aku tak nak bagi pening, 2 je director. Director A, director B. Sama juga dengan company tadi. Yang ini 5 million, yang ini 5 million. Value of the company today, 10 million. Soalan dia. Awak partner dengan dia. Tak ada kurang ni. Ya? Yeah? Kalau awak tak ada, awak nak ke suami awak masuk dalam partner awak ni? Faham? Soalan dia. Awak nak ke suami dia masuk dalam company awak? Awak lawyer, dia lawyer. Suami dia tu, contoh, kan? Tokek dan malam, pasal malam. Jual jam-jam teratur. Contoh, awak nak masuk dalam company. Awak bayar dia gaji RM15,000 sebulan. Contoh, awak bayar RM15,000, dua nak. Nampak? Kalau katakanlah dia buka klinik, sama. Suami dia bukan doktor. Awak nak? Suami dia tak sana kan? Sebab dia. Dia bukan doktor. Dia bukan doktor. Dah tak melawat. Ha, RM20,000 sebulan gaji. Isap bil. Orang yang pagi. Saya pun nak isap bil ni. Tentu kita tak nak. Macam mana solution to the problem? Ya? Jadi, you kena ada. Ini istilah dia. You kena ada agreement. Dia panggil a buy and sell agreement, BSA. Hidayah first time dengar, dia rakam. Bukan tak nak ajar dah ya. Ustaz Muhammad, bukan tak nak ajar. Yang itu pun terkia-kia lagi, buat. Nak ajar yang ni, muntah nanti. Nanti dulu, contoh mati ku dah saik. Nanti lagu je pun dia. Contoh mati ku dah saik. Sayonara, mean goodbye. Okey, balik pada tadi. Kalaulah dua partner ni buat agreement, maka kita bersetujulah. Kita akan memberikan satu polisi
Di mana kita akan cover the director. Inilah yang kita panggil Director Protection Plan. Tiba-tiba Daya kata, oh dekat sini tempatnya Nata Beruk ni. Nata Beruk. Dia dah buat proposal lah DPP tapi dia kata, ni celah manakah duduk duduk letak perkaranya dalam kitab manakah DPP tu. Tak sambur. Jadi dekat sini dah ya. Tak sambur. Protection plan. Setiap director, you kena cover I kena cover you. Betul. Sebab kalau aku dijemput oleh Ilahi, kata Ermantino, maka isteriku kau jangan risau. Kau bayar sajalah 5 juta. Polisi yang dibeli oleh company kepada saya dibayar kepada syarikat kita. Syarikat kita, mu jangan ngelak. Bayarlah kepada bini aku. Mu ngelak kena sama. Ya, maka syarikat akan membayar kepada isteri saya 5 juta. Maka dia pun kata, bertambah lagi lah harta dan rumah-rumah sewa aku. Tak faham ya? Faham ya? Kemudian, oleh kerana katakanlah kita masih muda, umur masih 35 tahun, kita cover 30% ada kemungkinan meninggal. 75% nanti aku tengok umur dan aku. Ingat cerita alumni, umur 30. Dia 20 dulu. Eh awak belajar kat universiti mana ya? 20. 30. Eh awak kerja kat mana? 30. 40. Eh awak anak berapa? Masa 50, awak dah ada cucu dah. Masa 60, awak makan ubat apa ya? 60. Ya? Masa 70, dia pun tanya, saya macam tak berapa nak boleh jalan jauh lah. Ah, tak apalah awak je lah pergi. 80 jumpa lagi dia pun tengok. Awak siapa? Alumni ni tadi ni. Rupanya kawan ni dengan menipu je. Dah 80 dia tak kenal lah. Awak siapa ni? Layan apa putih-putih dulu tu. Baru ingat. Oh. Okey, balik pada tadi. Jadi, kita takut meninggal. Tapi 70% lagi kita takut tidak meninggal, maka kita ambil director's retirement plan. Cuma bezanya yang tadi dibayar oleh individu, yang ini dibayar oleh syarikat. Dah habis belajar ni kita boleh cuti 1 tahun. Sebab dah faham. Oh. Tak payah ada training selama 1 tahun. Tiga buatlah. Boleh? Boleh. Kemudian, dua yang terakhir. Bila kita dah kata 5 sana, 3 dekat sini, nanti barulah kita belajar kita nak fokus dekat mana. Dekat sini kita dah ada 300. Okey, nanti dalam PG kita akan ada. Dah ada 300 pelanggan. Maka kita potong 10% pelanggan yang ada bisnes besar-besar, 30 orang yang kaya raya. Masa ni lah kerja jadi senang, Farah. Masa ni dah senang dah, 30 orang. Awak lahir berapa hari bulan? 5 hari bulan. Setiap 5 hari bulan, I jumpa you. Every month, kita ada me time lah sangat. Setiap 5 hari bulan. You bulan berapa? 3. Bulan 3 tu, kita lama-lama kita punya me time. Kita makan mi goreng, mi siam, mi macam-macam ni lah kita makan hari ini. Kenapa? Dia jutawan. Klien kita. Bila jumpa dengan dia, Cik Jalil, boleh tak jumpa saya? Sebab kawan saya tu dia buka kedai kilang kasut lah dekat ni. Kedai kasut lah dekat apa, dekat pagi. Faham? Closing tak gagal? Kawan ni pun kaya macam dia. Sebab orang kaya kawan dengan orang kaya. Jarang orang kaya kawin dengan kawan dengan orang miskin. Tahu pasal apa? Asyik kena power je. Betul dia tak nak kawan. Betul? Pagi tadi, semalam orang tu dah datang hantar pucuk aku. Saya bagi RM50. Hari ni dia buat petai pula. Aku bagi lagi RM50. Jadi main bunyi. Bang, semalam RM50, hari ni bagi RM50. Kita dah buat baik. Ini Allah hantar ni. Kau bayar. Ucap aku RM50 tu. Malam.
Hari ni dia datang lagi. Petai. Petai, RM50 lagi. Besok. Sebab aku tadi dia pecah. Nasib baik besok aku dah pergi ke Johor. Tidak, apa lagi dia